Halo Godmates, perkenalkan, nama saya Monica Sulistyawati, psikolog klinis personal growth. Godmates, apakah Godmates menyadari bahwa di usia dewasa kita menjadi lebih sering bermain dan berinteraksi dengan teman yang itu-itu aja? Kok pertemanan kita jadi semakin sempit ya? Yang lain pada kemana? Apakah pertemanan yang lebih sempit di usia yang semakin dewasa merupakan hal yang normal dan wajar? Coba yuk kita simak videonya kali ini untuk cari tahu jawabannya. Seiring bertambahnya usia, cara pandang kita terhadap hubungan pertemanan memang mengalami perubahan. Di masa anak-anak, kita mendefinisikan teman sebagai seseorang yang dapat mengajak kita bermain dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Memasuki masa usia remaja, kita berteman untuk bisa saling mendukung. Bersama teman-teman, kita mengeksplor jati diri kita. Di momen inilah, kita mengenal apa yang namanya kedekatan dan keintiman, baik secara fisik maupun secara emosional. Memasuki usia dewasa awal, pertemanan menjadi lebih kompleks dan berarti. Tanpa sadar, kita menjadi lebih selektif nih Godmates dalam memilih teman-teman. Kita cenderung mencari seseorang yang sefrekuensi dengan kita, memiliki satu visi, satu tujuan, dan memiliki nilai hidup yang sejalan dengan kita. Hingga kemudian memasuki usia dewasa, tanggung jawab kita sebagai individu mulai bertambah. Hal-hal lain yang lebih penting berdatangan. Ada individu yang harus mengembangkan bisnisnya. Ada individu yang barangkali harus pergi keluar kota untuk bekerja. Ada juga yang mengurus rumah tangga. Hal tersebut membuat hubungan pertemanan tidak lagi menjadi prioritas utama. Jadi wajarkah jika lingkaran pertemanan di usia yang semakin dewasa menjadi lebih sempit? Yes, sangat wajar. Karena pada saat ini kita sudah berada di level perkembangan yang lebih tinggi. Menurut socio-emotional selectivity teori, manusia cenderung akan lebih selektif secara sosial seiring bertambahnya usia. Hal ini terjadi karena manusia menyadari bahwa mereka hidup dengan batasan usia tertentu, sehingga mereka lebih memilih dan memprioritaskan hal-hal yang membuat hidup mereka bahagia, termasuk dengan siapa mereka berinteraksi dan beraktivitas. So, Godmates, jumlah teman banyak atau sedikit jangan dijadikan masalah yang utama ya, sebab yang terpenting adalah kualitas hubungannya. Selama kita mampu membangun hubungan pertemanan yang sehat dan mampu terkoneksi satu sama lain, maka hubungan pertemanan tersebut dapat meningkatkan positive well-being kita. Yuk, mulai sekarang kita bangun hubungan pertemanan yang lebih berkualitas. Dan bersama, let's impact the world!